kadang-kadang dia kata tak masuk akal, doktor lelaki, laki-laki di luar sana. Minta maaf, anda nak marah salah, marah. Kalau kamu tak takut dosa dengan Allah Ta'ala, besok Allah Ta'ala tanya, ya, aurat isteri kamu tu tidak adalah kemudaratan kerana ramai sangat doktor-doktor wanita di luar sana. Aduh, sebenarnya aku dah tidur tau. Tengok-tengok. Kring, kring, kring. Masuk notification TikTok. Ramai gila yang tag aku dalam posting ni. Apa saja kan nak bagi ustazah tu marah aku? Tapi it's okay, it's alright. Aku just nak bagi pendapat aku saja. Basically video ni dia pasal isu doktor lelaki sambut baby lah. Isu dah lama dah. Kenapa kena bahas balik? Tapi jom kita tengok apa point ustazah ni. Tak apa, aku boleh jelaskan. First, kadang-kadang dia kata tak masuk akal, doktor lelaki, laki-laki di luar sana. Minta maaf, anda nak marah salah, marah. Kalau kamu tak takut dosa dengan Allah Ta'ala, besok Allah Ta'ala tanya, ya, aurat isteri kamu tu tidak adalah kemudaratan kerana ramai sangat doktor-doktor wanita di luar sana. Sekarang saya nak tanya balik ustazah tu, tak mana data dia tengok doktor yang sambut baby, doktor perempuan lagi ramai daripada lelaki. Kalau ustazah ada data, boleh tag saya buat video tu. Saya nak tengok. Sebab setahu saya lah, dalam kepakaran ni kita panggil sebagai ONG, kebanyakan doktor lelaki. Eh, kenapa doktor lelaki? Apa tak fikir dosa ke? Apa tanya perempuan sendiri? Doktor perempuan sendiri. Aku ni ada juga tanya member-member aku yang perempuan, kenapa apa tak mau jadi doktor ONG eh? Nak tahu apa jawapan dia apa? Kotor lah. Tak minat lah. Hak tu antara jawapan mereka. Dan yang kedua, pasal hukum, saya tak pakar. Kita tanya orang yang sepatutnya. Jika ada laki-laki ada perempuan, wajib beranak dengan perempuan. Yang bolehnya doktor laki-laki sambut kelahiran bila tidak ada doktor perempuan. Itu darurah pamani aturrah khairah bagi wala anif wala ismalih. Kita pikir logik lah ustazah. Saya sebagai suami, kalau boleh saya tak nak bagi doktor laki tengok private part bini saya. Saya nak tengok pun saya kena bayar mahal dulu. Kena nikah dia dulu. Ni untuk doktor lelaki free je tengok. Eh, mana boleh? Betul lah, aku setuju dengan ustazah ni. Tetapi, kalau ada darurah, doktor perempuan tak ada, macam mana? Make sense kan? And lagi satu. Mana seorang yang ada cemburu? Kepada melihat aurat isteri dia, bawah tempat rahsia hanya suami dia tahu. Kalau korang tanya aku kan, private part perempuan, bahagian kemaluan perempuan, waktu bersalin dengan beranak dengan waktu anak dara sangat berbeza. Kalau boleh hampa tak mau tengok ah time beranak tu. Dah tak nampak rupa. Jujur aku cakap. Ini bukan body shaming. Yang ni reality. Kalau pick up pasal gender dengan aurat lah kan. Dekat hospital, patient bed bang, siapa tukar lampin? Siapa?